أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. takkan tak seronok. Dua hari lagi ni. Dua hari lagi kita nak menyambut Aidilfitri yang mulia. Oh gitu. So macam mana? Preparation raya semua okey eh? Mantap eh? Okay. So guys, apa ni? Lah sedar tak sedar kita dah sampai ke episod terakhir Seram Isnin di waktu Ramadan. Jangan panik lu, relax lu kan? Okay. Untuk malam ni kita nak borak dengan korang ataupun nak cerita dengan korang kisah yang berkaitan dengan kampung. Saya pasti ada yang dah sampai kampung ataupun tengah-tengah plan nak balik kampung. Yalah maklumlah hari ni kan tol percuma. Semua orang nak balik kampung. So guys, jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita nak layan dulu cerita ni sekejap lagi. And yeah, kita cerita pasal kampung-kampung korang ni. Kat mana tempat-tempat yang menyeramkan. Okay, let's roll it. Okay, sekejap. Sebelum video ni mula, Acap ada satu berita baik nak kongsi dengan korang semua. Macam nak bagi tahu ni, Acap dah pun keluarkan novel seram pertama yang bertajuk Desa. Novel ni Acap dah tulis lama tau. Ini kira hadiah lah untuk pendengar-pendengar setia Acap kat channel ni. Macam mana nak dapatkan buku ni? Senang je. Kau pergi kat description, korang cari link kat sana. Hah? Tak jumpa? Okay, pergi kat pin komen, kita sediakan link juga kat sana. Dah jumpa link dah? Nak buat apa? Apa susah? Tekan je link tu and terus buat pembayaran untuk dapatkan novel pertama daripada Acap. Acap tunggu korang dekat desa. Cerita yang pertama ni berkaitan dengan yang ini dia ada sedih dia jugalah. Okey, tapi tak apalah, kita dengar je lah cerita dia eh. Okey. Cerita yang pertama ni tentang Arman ni. Arman ni dia ni merupakan cucu sulung kepada satu family ni lah. Okay. So dia kata daripada kecil lagi sebenarnya dia ni memang sangat akrab ataupun rapat dengan atuk nenek dia, empat saudara, mak saudara dia. Sebabkan dia paling sulung. Okay. So aku faham lah apa yang dilalui sebagai seorang cucu sulung, sebagai seorang yang semua benda memang dia dulu. Apa-apa kemahuan, kehendak memang dapat. Cucu sulung memang steady dia. Dulu memang dimanja-manja. Tapi bila dah besar sikit, dah ada generation-generation lain, kau akan makin jauh ditinggalkan. Okay. Alright. So cerita pasal Arman ni, dia kata ada satu tahun ni ketika raya lah. Raya di mana mereka ini berkumpul di Petang Mantai. Okay. Yalah, family-family balik, mak saudara baik pula balik. Sama lah dengan family dia balik ke kampung dia yang berada dekat Kedah. Okay. Dekat kampung dia ni, arwah nenek je dah tak ada. Nama pun dah arwah kan. So yang tinggal atuk dia je lah. Okay. So atuk dia ni stay dengan pak saudara dia lagi seorang ni. Okay. Sebabkan atuk dia pun dah lingkungan umur pun nak almost 70 macam tu. So dah macam ada yang benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. So nak tak nak kena tunggu anak-anak dia ni balik, baru dia buat. Macam tu lah. So ada satu ketika ni di mana Petang Mantai tu diorang dah sampai apa semua, nampaklah atuk dia tengah duduk dekat kursi malas dia tu, tengah lepak apa semua sambil menunggu yang lain ni balik. Okay, sampai dah salam apa semua, steady lah kan. Okay, waktu tu yang dah balik hanyalah tiga family. Family dia, family Pak Long dia dengan family Pak Su dia. Ada tiga je yang ada. So dia kata waktu tu dia tanya atuk lah, "Tuk, yang lain tak sampai lagi ke tu?" Lepas tu atuk dia jawab relax je. Malam-malam sikit sampai lah tu. Biasalah orang semua balik. Kadang-kadang kereta banyak. Kadang-kadang yelah, perjalanan tu semua makan masa. Sini bukannya dekat, semua duduk Kuala Lumpur. Atuk dia kata macam tu. So dia kata waktu tu bila dah borak-borak dengan atuk dia, biasalah dah sampai nak makan apa semua, kita tak cerita lah kan. Kita cut it short, malam tu nak berehat. Okay, maklumlah dia orang ni duduk dekat Kuala Lumpur. Nak ke Kedah tu adalah dalam 5-6 jam I think kan, dia punya jarak perjalanan kalau tak salah lah. Itu kalau tak raya. Kalau tengah peak time raya, macam mana pula kan. So malam tu penat tu, penat sangat-sangat. Duduk dekat dalam bilik pakai headphone sambil play lah playlist yang ada dekat telefon.
Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Itu biasa kan, simptom nak raya. Lagu raya memang penuh dengan playlist. Walaupun lagu raya tu boleh dengar bila-bila, tapi time-time nak raya lah kita akan play biasanya. So malam tu aku tengah lepak-lepak baring-baring kan, dah dengar lagu kat headphone tu semua. Tiba-tiba dia macam, tak tahulah yang ni perasaan ke ataupun letih ke, headphone tu kan, kita kan dengar lagu kan, biasanya dia satu je kan. Maksudnya berlalulah sudah Ramadan, tapi dekat headphone tu aku dengar dia macam berlalu berlalulah sudah, bukan dugem, tapi dia ada macam, dia macam ada macam pertindihan, dia macam bug sikit tau. Tiba-tiba dia macam, ish, apa ni? Jadi macam apa benda bunyi ni kan. Pong buka earphone, apa ni? Tengok dekat playlist tu okey, tapi tak apalah, tutup waktu tu. Tengok-tengok jam, dah pukul 1:30 pagi. Oish, dah lambat ni. And waktu tu rumah atuk senyap, macam tak ada orang. So aku pun keluarlah daripada bilik and menuju ke ruang tamu kat depan tu. Dan juga, yalah kau tahu kan, ni kalau kata kampung kan, dia ada macam apa panggil, beranda. Beranda apa? Serambi, beranda. Macam tu lah lebih kurang, yang tempat panjang besar tu kan. Aku pergi kat situ. Tak tahulah kenapa kan, biasalah umur 20-20-an ni, saja je nak pergi. Pergi sana tengok keadaan keliling kampung, bunyi cengkerik, dengan lampu jalan sekejap ada sekejap tak ada. Hening lah malam tu. So waktu tu macam feeling kampung lah kan. And waktu tu aku macam terfikir, kenapa kampung ni tahun ni macam tak meriah sangat. Biasa bukan petang mantai ni, tapi yang ni tak ada. Macam sunyi kampung ni kan lately ni. Ya tak apa, gua pun macam termenung je, tengok je jalan-jalan tu. Sebab rumah tu ni dia berhadapan dengan jalan, and kau boleh nampak dekat seberang jalan tu dia ada satu lagi bukit tau. Kira rumah atuk aku ni atas bukit lah kan, senang cerita lah kan. So boleh nampak ada scenery kat situ. Tapi dah malam kan, nampak apa, lampu-lampu sikit-sikit lah kan. So tengah duduk-duduk santai-santai tengok pemandangan macam aku cakap tadi, tiba-tiba aku macam, ni bau orang masak ni. Bau masakan lah kan. Tak tahulah bau tumis ke, bau kacang ke, bau daging ke, tak tahulah. Tapi dia kata bau masakan. Ada orang masak ke kan. Waktu tu terdetik lah kat hati aku. Aku tengok jam, tak ada lah tengok jam ni. Tengok jam phone kan, 1:50 ni. Siapa pula masak ni kan. Tapi bila aku fikir-fikir balik waktu tu, aku macam tak adalah pelik pun. Sebab 1:50 pagi, mantai kan, besok pagi kan nak raya. So masak banyak sikit. Yelah mungkin 1:50 pagi ni adalah waktu yang awal kan. Tapi yang paling aku curious sekali adalah kampung tu senyap malam tu. Sebab tahun-tahun sebelum tu aku balik, kampung tu kiriuh lagi lah, bising pam-pam-pum-pam-pam-pum kan. So aku macam, kenapa sunyi betul malam tu? Tapi bila aku dah bau masakan tu tadi, aku pun bangun daripada tempat yang aku tengah duduk lepak tu tadi and menuju ke mana? Of course lah ke dapur kan, dan nama pun masak. Bila kita keluar daripada kawasan tu, okay, kalau rumah kampung ni aku nak beritahu korang lah, tak tahulah korang macam mana structure rumah kampung, tapi rumah kampung aku dia, okay, kau masuk pintu satu ni kau boleh nampak sampai ujung belakang. Maknanya kalau kau masuk pintu depan tu ataupun ruang tamu tu, kau boleh nampak sampai dapur lah. Dia bukan macam rumah taman kan. Rumah taman ada ruang tamu, lepas tu nak masuk sini kan, banyak kona-kona kan. Tapi aku punya nampak terus. Aku pun masuk lah pintu tu and turun ke bawah sikit, nampak lampu dapur terbuka. Maknanya ada orang, betul lah ada orang masak kan. So aku pun berjalan daripada ruang tamu tu nak pergi ke dapur. Tapi satu kali lagi buatkan aku rasa curious adalah, mana aku punya saudara mara yang lain ni? Kata tadi atuk kata sampai lambat sikit ke apa kan. Ini betul lambat, 1:50 tengok kereta kat luar sama lagi tiga kan. And suasana dekat dalam rumah tu memang sunyi gila. Aku pun turun ke bawah and aku nampak ada dua orang wanita kat situ. Tengah sibuk. Aku tengok, tengah sibuk ni kan. Aku tengok, mak aku punya kan dekat bawah ni, tengah huara lah kan. Dia macam tengah potong-potong sorang-sorang kat situ. And aku nampak dekat daripada figure yang aku tengah duduk ni, aku nampak mak aku kat sini. And aku nampak ada satu lagi wanita tua dekat ujung sana, tengah macam tengah cari barang. Dia macam dekat dapur tu
nak memonggis barang-barang yang ada, tengah mencari lah. So aku macam, oh okay, mak aku, oh oh. Hantu ni siapa pula? Waktu tu aku rasa macam jantung ni laju lah, berpeluh, meremang. Sebab aku rasa macam aku pernah nampak hantu ni. Aku terus pergi kat mak aku, cakap, mak, 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 mak buat apa? Ni, ni, nak potong-potong ni, besok, besok senang, dah, dah boleh makan terus. Tengah potong lemang waktu tu. Oh, ya ke? Kamu kenapa tak tidur lagi? Tak ada, tadi terbau tu, bau gulai kat dalam periuk tu. Ya, mak panas kan, tak ada, besok serabut apa semua. Oh, mak, mak buat sorang-sorang ke ni? Sorang lah, maksud kau tak mana, tak, tak, tak keluar bilik apa tadi. Tapi tak apalah, benda sikit je. Waktu tu bila mak cakap macam tu, ya Allah, lagilah jantung ni laju. Okay, dekat ekor mata aku ni, aku masih lagi nampak tau, perempuan tua tu tengah muna mandi dekat satu kawasan yang ada kat dapur tu. Aku macam okay, fine. Aku pun keluar daripada kawasan dapur tu, tinggalkan mak aku and naik balik ke dalam bilik. Aku duduk dalam bilik. Waktu tu aku pakai balik earphone, aku play lagu. Jantung ni laju ni, and aku try distract diri aku dengan lagu yang aku try play tu. And tapi bila aku play lagu tu, benda tu macam, faham tak? Benda tu macam dah ada melekat dalam kepala kan. Aku fikir, eh, mak aku sorang-sorang kat dapur tu kan, kenapa aku boleh tinggal dengan dia macam tu? So aku pun keluar daripada bilik and pergi ke dapur. Pergi ke dapur, aku tengok mak aku tengah relax. Eh, kacau. Apa tu? Piuk tu kan, dia kan ada daging, dia macam tengah balik-balikkan daging tu lah. And daripada sudut pandang aku daripada bilik tu, perempuan tua tu tadi yang tengah muna mandi tu, dia tengah berdiri elok belakang mak aku. Macam ni, dia tengok mak aku tengah masak. Dia macam orang yang tengah belajar masak, kau tahu tak? Okay, kau tengok ni aku masak, kau kat belakang yang tengah cekak pinggang, cekak pinggang, tengok lah macam tu lah kan, macam tengah belajar masak. Aku cakap, eh, mak aku ni okay je kan, orang tua ni siapa, mak, nenek saudara ke siapa kan, tak pernah nampak pun kan. Aku rasa macam aku seram sendiri ke apa ni. So aku pun macam okay, aku masuk balik bilik. Aku macam, eh, apa aku nak kena buat ni kan. Okay, okay, tak apa, tak apa, tak apa. So aku keluar balik, aku pergi ke serambi tadi, ataupun bangsal, ataupun beranda tadi. Aku pergi, aku duduk tenang-tenang. Hai, okay, okay, aku tak, aku tak salah nampak ni. Mungkin ada orang lain, orang tua lain yang datang. So aku rasa macam okay lah, aku yang over feeling lah waktu tu. Aku macam okay, tak apa, kali ni aku pergi dapur, aku tanya sendirilah mak aku. Manalah tahu kan, nenek ni memang nenek saudara ke apa. So aku macam dalam, dalam keadaan curious tu kan, aku pun masuk ke dalam serambi tu. And daripada jauh, masih lagi orang tua tu tengah perhatikan nenek, dengan mak aku ni daripada belakang. And aku macam okay, tak apalah, pergi je lah kat mak aku tu and then tanya. So aku pun berjalan daripada serambi tu menuju ke dapur. Boom! Tiba-tiba bunyi mengecun dekat luar berbunyi. And waktu tu aku jadi terperanjat, satu. Nombor dua, aku punya telinga ni macam tiba-tiba terbuka, tahu tak? Bila aku dengar bunyi letupan tum tu, aku dengar bunyi bunyi motor, bunyi kereta. Faham tak benda tu? And mata aku waktu tu ke dapur, aku nampak mak aku je yang ada dekat dapur tu. Aku tu berlari pergi kat mak aku. Aku cakap, yelah mak, waktu tu macam cuak tu. Aku tak tahu nak, 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 nak react apa. Aku macam nampak mak aku sorang-sorang. Okay, nenek tu dah tak ada, aku kena pergi kat mak aku sekarang. Aku fikir macam tu. Aku pun berlari pergi ke dapur. And waktu tu aku dengar bunyi macam ni. Bunyi orang menangis. Aku pun pergi kat mak aku, aku tengok dia. Aku nampak air mata dia tengah jatuh. Aku macam, mak, kenapa ni? Kenapa ni? Tengok depan tak ada bawang apa, tak ada. Kan? Dia macam tengah mengalir air mata. Lepas tu, mak, lepas tu nampaklah mak tengah, bila mak nampak aku, mak macam apa ni, kesat air mata dia. Macam, mak, kenapa ni, mak? Tak ada, tak ada apa, tak ada apa. Yalah, malam-malam raya ni, teringatlah arwah nenek kau. Arwah nenek kau kan, biasa malam-malam macam ni, dia paling sibuk sekali kat sini. Muna mandi kat dapur ni, orang lain dah tidur, dia tak tidur lagi. Ini dah tak ada ni, kita kena buat sendiri. Rasalah sunyi tu, besok nak raya semua kan.
Ya mak, ya tak apalah, kita sedekahkan Al-Fatihah lah. Tak ada, mungkin tengah kita sibuk-sibuk seronok-seronok ni, mungkin dia ada kat sini tengok-tengok kita. Tu mak macam angguk. Dan aku cakap dengan mak, mak tak apalah mak, ni kita buat apa ni, ni alihkan daging ni kat dalam piuk ni. Lepas tu mak tidurlah, mak dah penat ni, dah aku satu ni. Macam itulah kan, berak-berak aku tolong mak aku pack up semua benda kat situ, kat dapur tu. And then aku dengar tau, bunyi tam-tum-tam-tum, meriah betul kampung tu malam tu. Tiba-tiba meriah. Habis settle apa semua, mak aku tidur, aku duduk kat dalam bilik waktu tu, tarik nafas panjang. Dalam kepala otak aku ni bermain, nenek aku balik ke tadi? Itu nenek aku ke aku nampak tu? Betul ke orang kata bila malam raya dia orang ni balik tengok kita? Aku pun tak tahu, tapi itulah pengalaman dia. Okey, cerita yang kedua ni, yang ini berkaitan dengan orang yang berniaga di malam-malam raya ni. Okey, biasanya malam-malam raya ni adalah golongan-golongan yang panic buying ni, dia orang akan keluar bersepah-sepah untuk cari semua benda yang ada. Contoh ketupat, apa lagi? Rendang lah kan, rendang yang ready made, lemang, kuih raya, baju raya dan sebagainya. Okey, ini adalah pengalaman cerita seorang yang bekerja di bazar. Bazar yang bazar and dia bekerja sampai malam raya, and dia baru perasan yang dia duduk bekerja, dia bujang lah, dia belum kahwin, and sampai malam tu dia macam, ish, alamak, apa benda pun tak ready lagi ni, besok nak beli apa pun tak beli lagi. Sebab dia memang macam tu, dia kata culture dia ni, nama diberi adalah nama siapa tadi? Zubi. Ah, nama dia Zubi. Sorry lah, kita nama banyak sangat ni. Okey, penghantar ini nama dia Zubi. Okey, aku ni orang yang orang kata, yalah, kita bujang kan, umur pun walaupun dah 29-30 kan, walaupun bujang, and aku kena bawa balik something. Sebab pagi raya macam mana pun aku akan sampai kat rumah mak aku. Okey, kita orang ni duduk satu negeri lah, cumanya aku ni memang suka duduk dekat, tak duduk dengan mak lagi lah, umur pun dah 29, tak nak menyusahkan dia. So aku duduk sendiri. Aku bekerja di sebuah bazar raya yang berada di ibu kota ni. Okay, malam tu aku, yelah, kita busy kan, ramai-ramai apa semua, wah, bergasak-gasak. Lagi malam raya lagi ramai. Kau tak percaya, kau pergilah semua bazar yang ada dekat dalam Melaka ni ke dekat luar Melaka ni. Tapi kalau pergi bazar Melaka, jangan lupa pergi ke kedai saya di Bazar Lotus Peringgit Melaka. Cih, tiba pula. Tapi sempat ke promote lagi? Kan belum raya kan? Nah, boleh. Okay, malam tu dah habis pukul 3 ke 4 pagi juga. Sebab kalau korang nak tahulah, orang-orang yang menjaga bazar ni, dia orang ni, malam tu barang habis ke tak habis ke, kemah dia kena kosong. Maksudnya malam raya tu, kau buatlah macam mana pun, kemahlah macam mana pun, pagi raya besok kena derek tu semua kosong. Tak ada langsung barang-barang atau baki yang tinggal lah. Okay, malam tu aku dah tolong bos aku, dah siap apa semua nak balik. Tengok jam dah pukul 4 pagi. And bila terfikir-fikir-fikir besok dah raya, aku macam, uish, aku apa pun tak beli lagi. Aku jual baju raya, tapi aku tak ada baju raya. Bayangkan, baju raya tak ada. Ni besok nak balik rumah mak macam mana ni? Aduh, bising ni kang. Alung-alung aku bising ni. Aku anak ketiga. Alung-alung aku bising ni. At least lah, biasanya aku setiap tahun kalau balik, adalah lemang 3-4 batang. Adalah apa ni, ketupat 2-3 ikat, daging ke kan. Ini langsung tak ada ni. Aku dah macam mana nak buat ni? Tak apalah, perjalanan dari nak balik ke rumah ibu ni mungkin adalah. Okay, so aku ni bergerak daripada rumah aku ni nak pergi ke rumah ibu aku ni. Kita orang ni memang dalam satu negeri, tapi dia ujung ke ujung. Contoh kalau kat Melaka ni, umpama Duyung ke Alor Gajah. Macam tu, faham tak? So ada dalam 40 minit, 45 minit masa perjalanan tu. Macam tu. And aku dah macam, okay tak apa, tak dapat beli, tak apa. Ni kedai Wak Jo tu ada, kedai Wak Jo ada jual lemang. Dia memang setiap tahun Wak Jo ni akan jual lemang, and pagi-pagi buta pun dia ada, dia on lagi. Okay, so kau mesti expect nanti Wak Jo tu tak ada, kedai tuan tu tak, ini lagi dahsyat. Okay, perjalanan ini mengambil masa 45 minit macam aku cakap tadi. So aku pun start kereta daripada bazar tu balik ke rumah aku. Okey, rumah aku ke bazar pula 25 minit. So sampai nak sampai ke kampung rumah aku tu, aku duduk kampung tau. Bukan, macam mana aku nak explain benda ni? Aku nak balik kampung rumah mak aku, tapi aku dekat bandar tu pun aku duduk kat area kampung.
Ah, faham kan? Okey. So kat kampung aku tu, rumah aku lah, rumah aku tu, ah sedang cerita rumah aku. Aku nak kat rumah aku tu, dia ada tu macam aku cakap tadi, wak yang jual lemang tu. Aku pun pam naik kereta starting baik punya, ikut jalan biasa sampailah kat kedai wak tu. Aku tengok orang berbaris kan. Macam, "Ish, pukul 4 pagi. Aku maknanya bukan aku seorang je lah yang last minute, ramai lagi kat situ." So aku cakap, "Okey, tak apa, relax." So aku pun tunggu kat situ sampailah turn aku, aku tengok kat belakang dah tak ada orang. Aku cakap, "Macam mana ni? Aku last ke ni kan?" Lepas tu aku macam, "Okey, tak apalah." Sampai dekat wak Jo tu, wak Jo tu kena lah, "Wak, lemang ada lagi?" "Oh, ada, tapi kena tunggu sikit, 20 minit sebab tak baru masak." Nah. Nak tunggu masak pula, pukul apa aku nak balik ni kan? "Tak apa, wak Jo, boleh lah. Kamu nak apa?" "Bagi saya dalam 7 batang." Boleh-boleh, duduk sekejap," bak kata wak Jo tu. So aku pun duduk dekat tepi tu sambil menunggu lemang yang ada, yang tengah dibakar tu. Kan? Tengah-tengah aku tengok apa ni, wak Jo tu tengah duduk bilik-bilik dia punya, aku kenapa aku pula cakap Jawa, duduk bilik-bilik dia punya lemang tu. Aku tengok, aku jadi pelik lah, macam, "Eh, tadi masa aku sampai bukan main orang beratur, tapi bila lepas aku dah tak ada orang lah, langsung tak ada." Tu aku tengok jam, dah 4:40 ni kan, guano ni. Tengok wak Jo, tengok ni. Aku macam tak tahulah, mungkin aku dah penat kan. Aku sandar kat kursi tu and aku semacam aku terlelap sekejap. Macam sekilas macam tu lah terlelap. Dah tertidur tu, aku terdengar ada orang panggil nama aku. "Be, bangun be." Macam tu. So aku pun buka mata. Aku buka mata, aku tengok macam, "Eh, apa meriah sangat ni." Aku buka mata, depan aku ni, okay, kedai wak Jo sini, aku kat kursi, wak Jo kat bawah tu, tengah duduk kira-kira lemang tu. Aku nampak wak Jo tu, dia tengah duduk tau, macam tengok lemang tu. Dekat lemang tu, dia ada dua, apa orang panggil? Benteng tu, banyak lah kan. Aku nampak wak Jo kat belakang ni, dekat depan tu, ada sekumpulan orang tengah duduk cangkung keliling lemang tu. Macam, "Eh, ni apa ni? Dia buat campfire ke apa?" Kan? Duduk keliling lemang ni apa? Tak pernah tengok lemang. And bila aku tengok, buka mata aku terang-terang, aku nampak yang duduk keliling tu semua budak-budak. Budak-budak kecil. "Oi, dia orang ni kat mana ni? Tengok tengok jam aku 5 lebih. Eh, tak raya ke apa kan?" Aku cakap, "Okey, tak apalah. Lantak korang lah. Aku malas nak ambil tahu. And aku rasa macam aku nak sambung tidur balik. Memandangkan wak Jo ni punya 20 minit tak boleh pakai, aku pun sandar balik. And bila aku tengah sandar tu, mata aku masih lagi dekat keliling budak-budak kecil yang ada kat situ. And tengah aku kecil-kecilkan mata, tengah tengok apa semua, tiba-tiba aku cakap, "Eh, terbeliak." Sebab aku nampak budak-budak tu semua, dia memang duduk cangkung, tapi tangan diorang tu semua dekat atas bara tu, Mat. Macam mana kau nak bagi tahu? Cangkung tapi tekan tangan macam ni. Semua budak-budak tu ada kat situ and diorang tengah tengok lemang tu terbakar, tangan kat situ. Aku cakap, "Eh, budak ni apa hal ni? Tak panas ke?" So aku pun bangun daripada tempat aku duduk tu and aku nampak semualah, tangan semua memang ada kat situ. Aku cakap, "Ish, wak Jo ni tak nampak ke kan?" Aku cakap, "Wak Jo, wak Jo mana aku? Kenapa? Wak Jo, tu budak-budak tu, tangan dia panas tu." Wak Jo kata, "Budak apa kau ni? Tu, nampak depan wak Jo tu. Panas-panas tu. Eh, pak bahaya. And lepas aku dah habis cakap macam tu kat wak Jo, aku bangun je, aku terus berlari ke tempat benteng lemang tu tadi lah. Aku terus macam, faham tak? Dia macam sepak semua abu yang ada kat situ. Dia sepak macam orang tak betul. Aku sepak macam rembat. Aku rembat lah semua benda tu. And aku nampak, bila aku sampai, aku berdiri nak lari ke arah benteng tu, budak-budak tu macam pandang aku tau. Dia orang pandang aku segentak. Dia macam mana lah nak explain. Aku bangun, lari ke tempat tu, budak-budak yang ada duduk kat situ semua tengok aku macam tu. And aku macam, "Ish, faham tak? Nak pergi tapi semua pandang aku." And aku pun macam diri tengok dia orang, dia orang tengok aku. Tapi memang nampak budak-budak, tak ada kalau tak ada tangan, tak ada kepala, tak ada. Dia orang bangun, dia orang buat macam ni, dia orang jalan macam itik lintas jalan. Tu aku macam, "Kau ni kenapa?" Yang buatkan aku rasa seriaunya adalah diorang ni berjalan melintasi jalan raya tu kat tepi tu. And dekat tepi tu adalah satu, ada satu macam apa, cerun. Diorang jalan turun satu
Satu. Waktu Wak tu pergi kat aku. Kau ni kenapa? 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 Aku jadi kaku tau. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Otak aku jadi kosong. Mulut aku tak boleh nak cakap. Tapi pandangan aku masih lagi kat sana. Lepas tu Wak cakap macam ni. Aku tahu kau nampak budak-budak tu. Ini memang tempat dia main-main. Kau jangan marah-marah. Ini tempat dia datang. Tapi dia tak kacau orang. Wak Jo cakap macam tu. Uih, waktu tu jantung aku laju. Berpeluh lah. Aku pandang Wak Jo tapi aku tak boleh cakap ni. Tak tahu kenapa. Aku macam pandang tapi muka cuak. So, Wak Jo kata tak apa. Duduk. Wak Jo pergi belakang. Dia ambil air apa semua. Dia bagi aku minum air tu. Baru aku rasa macam relief sikit. Dan aku cakap kat dia, apa benda tu Wak Jo? Dia kata, itu orang-orang yang ada dekat sini. Aku menjaga sini dah berbelas tahun. Dah ramai dah orang macam kamu nampak diorang ni. Tapi jangan panik. Diorang tak kacau orang. Diorang nak duduk je, nak main-main. Oh, waktu tu aku tanya satu soalan je lah kat Wak Jo tu. Wak, lemang saya dah siap. Macam tu lah. So dia ambil lah lemang tu bagi aku apa semua. Dia cakap aku istighfar. Baca doa ke apa kan. Balik tu mandilah. Satu lagi dia kata aku pun dah penat kan. Nampak benda ni biasa tapi jangan risau, dia tak kacau orang. Dan itulah pengalaman dia. And after tu, I mean lah, raya-raya after tu aku singgah je kedai Wak Jo. Tapi tak adalah pukul 4 pagi. Tapi sampai sekarang pun Wak Jo tu masih lagi ada kat situ. Kita orang selalu borak pasal budak-budak ni. And aku tahulah asal-usul budak tu daripada mana dah. And nanti aku akan cerita dekat cerita yang seterusnya. Yes, thank you. Itulah cerita dia. Zubir cakap macam tu. Aku pun macam, cerita je lah pasal budak tu. Asal tak cerita. Dia kata macam tu, nak buat macam mana? Kan? Cerita yang ketiga ni berkenaan dengan balik kampung juga. Okay? Di mana kejadian ini berlaku kepada aku dan juga sepupu aku. Dan kejadian ini tidaklah langsung terkena kepada aku. Tapi ketika aku berada di situasi itu, kejadian itu melibatkan aku. Macam mana? Tak tahu. Okay, alright. Cerita ini cerita daripada seorang lelaki yang bernama Azrul. Okay? Azrul, aku biasalah cap. Bila dah balik kampung ni kan, benda-benda yang kita paling suka adalah arahan atuk dengan nenek kita. So aku ni balik ke kampung, satu je aku punya tujuan, nak lepak dengan cousin aku ni. Aku memang sangat-sangat rapat dengan cousin aku ni. Nama cousin aku adalah Amirul, okay? So si Amirul ni dengan aku ni, kalau kata atuk cakap pergi beli sabun, pergi beli sabun. Pergi panjat pokok kelapa, panjat pokok kelapa. Pergi cari daun pandan, pergi cari daun pandan. And ada satu hari ni, waktu tu 2 hari sebelum raya, aku sampai je, aku tengok si Amirul ni dekat dalam rumah tengah main PlayStation. So aku macam, apa barang main PlayStation? Jalan kampung dia. Jom. Kita pergi cari biji ketah. Buat laga-laga. Mana korang-korang tak tahu ni permainan dulu-dulu lah. Cerita ni latar belakang dia tahun 2002 guys. Okay. So bila aku dah cakap macam tu, so si Mirul ni pun tersenyum riang lah. Sebab cousin dia yang paling rapat dah balik. Balik dah. Petang tu, kita orang nak keluar pergi ke ladang getah yang berhampiran dengan rumah kita orang lah. Adalah dalam 100 ke 200 meter daripada rumah. And atuk pun waktu tu pesan kat kita orang untuk pergi beli something lah. Aku tak ingat lah apa waktu tu orang tua tu suruh aku beli. Tapi dia ada benda lah yang dia suruh beli. Dia memang tulis macam tu kat situ. So aku macam okay, tak apalah, atuk nak beli macam ni, kita orang dua orang pergilah. Umur aku dengan sepupu aku ketika itu adalah berumur 17 tahun. Dua-dua form 5. Okay. So kita orang ni naik motor yang ada ketika itu, motor apa tak ingat. Naik motor cakap dengan atuk, "Tok, ni kita orang nak pergi jalan, lepas tu beli barang atuk, baru kita orang balik. Nanti sebelum buka sampailah." Ya, atuk kata, "Janganlah macam tu. Kan, bondo ni nak masak. Kalau kau balik sebelum buka, macam mana pula nak masak?" Atuk dia cakap macam tu. "Tak ada lah Atuk, gurau je. Macam tu. Ajak lagi Atuk, ni baru pukul 4. Sekejap lagi lepas asar apa semua orang balik lah. Jangan lama-lama pula. Ni kau ni kalau dah dua orang ni, dah dua kepala ni, duduk sana sini, entah mana dah nak pergi dah." So kau dah tahu dah cerita ni belakang-belakang dekat negeri mana. Okay? Alright. So
start motor. Eh, Rod, cepat. Gak. Ha, naik motor, boom, jalan. Keluar daripada kawasan rumah. And kita orang punya modus operandi tadi nak ke mana? Ladang getah. Okay. Sampai je ladang getah, waktu tu dalam 4 suku macam tu lah. Eh. Waktu tu, kita orang turun untuk cari biji-biji getah. Sekap-sekap getah yang ada. Okay. Turun daripada situ, jalan. Ladang getah tak adalah besar pun. Dia tak adalah kata nak mak kena masuk, ada lalang tinggi. Tak ada, tak ada, tak ada. Maknanya kau berhenti kat tepi apa ni? Jalan tu, kau boleh nampak lah. Ladang getah kan dia punya pokok kan macam selari lah kan, selari. Ha. So kau boleh nampak lah. Maksudnya kalau kau kat sini, kau boleh nampak ujung. Kat sana kau boleh nampak ujung. Ha, macam tu lah. Okay. Kita orang pun masuk ke dalam kebun tu. Untuk cari biji-biji getah tu. Okay. Tengah cari, tengah cari, tengah cari. Cakap, Mirul. Aku rasa kan dekat depan-depan ni kan, mesti budak-budak kampung lain dah ambil. Kita pergi belakang sikit lah. Belakang sikit tu. Dekat dalam tu. Dekat dalam tu aku rasa banyak. Lepas tu, si Mirul ni cakap dengan aku. Eh. Tak nak lah sampai dalam tu. Dia orang kata kebun ni ada benda lah. Nanti kat dalam tu nanti apa-apa macam mana. Eh, engkau ni. Bulan-bulan puasa ni mana ada hantu. Kau takut apa? Masuk je lah. Alah, tak nak lah. Tak apalah. Kita cari lah. Mana yang ada, ada lah. Kau tak nak tak apa. Aku pergi masuk. Aku cakap cerita dengan aku punya cousin. So, aku pun masuk lah ke dalam lagi lah. Maksudnya kebun tu aku pergi masuk dalam lagi. And si Mirul ni takkan nak duduk sorang-sorang sini kan. Of course ada lari ikut aku juga. So bila kita orang sampai kat dalam tu, okay, kat sini dia ada satu feeling yang sangat-sangat lain tau. Dia macam aku masuk satu tempat lain. Padahal itulah dengan getah yang sama. Tapi aku ada rasa macam aku masuk ke satu aura yang lain. Di mana bila masuk ke dalam tu, dia rasa macam, faham tak? Dia ada rasa macam satu turn off button yang sangat-sangat rasa lah kan. Okay. Kita orang tunduk-tunduk kan, duk kutip-kutip biji getah tu. Tiba-tiba aku dengar macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu Miru cakap, eh, dah azan lah. Jom lah balik, nanti atuk bising. Eh, jangan, jangan. Kecam lah. Aku cakap dengan Miru macam tu. And waktu tu, kita orang berdua ni duk cari balik lah kan. Ambil lah, dah dengar azan tu, kita orang cari. Kita orang endahkan azan tu. And tiba-tiba, dua-dua daripada kita orang ni berhenti and pandang each other. Sebab kita orang tak dengar sambungan daripada azan tu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Should be syahadu la ilaha illallah. Kan? Tapi tak ada. Hey, mic dekat masjid tu rosak ke? Tak tahu lah. Tapi tadi kau dengar azan kan? Oh, ini pun dah masuk waktu ni. Tapi kenapa kita tak dengar apa-apa waktu tu? Tak tahulah, jomlah balik. Ah, Miro cakap macam tu lah kat aku. Ah, jomlah balik. Waktu itu, kita orang macam tak tahulah. Padahal aku yang berani kan ajak dia pergi masuk sampai dalam tu. Tapi bila dah dengar azan tu sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar je, memang nak keluar balik lah. So, kita orang pun berjalan keluar daripada kawasan tu. Okay, masa on the way kita orang keluar daripada kawasan tu, macam aku cakap tadi kan, zone tu yang aku cakap aku rasa lain tu kan. Aku keluar daripada tempat yang aku rasa lain tu, waktu tu aku nampak dekat belakang aku ni macam ada satu creature tau. Ada satu binatang, aku tak tahulah biawak ke apa, tapi dengar bunyi bunyi ni, bunyi apa tu, rumput yang tengah digedah oleh something. And aku dengan Mirul ni pandang ke belakang and nampaklah dia macam bentuk buaya, bukan buaya, nak kata biawak bukan biawak, besar gila. Dia macam bukan komodo lah, komodo takkan ada dekat dalam Malaysia ni kan. Besar gila benda tu. Tapi dia bukan biawak. Aku sure tu bukan biawak. And aku nampak binatang tu, dia punya lidah macam macam biawak lah. And waktu tu kita orang macam pandang belakang. Of course lah, panik kan. Kita orang rasa macam benda tu tengah kejar. Berlari dek. Berlari dua-dua ni. Tengah berlari, berlari, berlari. Tiba-tiba waktu tu larian kita orang ni terhenti. Sebab rupanya bunyi tu bukan datang daripada arah belakang, tapi datang daripada arah depan. Binatang tu kita orang nampak lebih kurang 20 ke 30 meter depan kita orang ni. Eh, waktu tu tak tahulah nak buat apa.
si Mirul ni angkat biji getah yang ada tu dan lempar, Mat. Dia lempar kat binatang tu. Eh, kau baling apa? Habislah biji getah tu. Susah tau nak cari. Ah, tak ada lah. Kau tak nampak ke binatang tu apa? Tak tahu. Biar buaya ke biar awak, tak tahulah. Oh, dah lah. Baliklah. Aku nak baliklah. Mirul cakap macam tu kat aku lah. Ha, sebab aku marah dia lah pergi baling biji getah tu. Buat apa? Tadi struggle cari kan? So, kita orang ni pun berjalan menuju ke motor. So, akulah yang bawa motor tu. So, aku naik motor tu and Mirul tu berdiri pandang aku dekat motor tu. Aku cakap, kau kenapa? Cepatlah naik. Kau dah balik tadi. Ya, balik. Eh, kau ni kenapa pula ni? Kenapa? Kenapa? Mirul tanya aku macam tu. Mata aku ni nampak Mirul tu cakap sepatah. Cakap sepatah. Aku nak balik. Aku pun susah nak buat. Tapi macam tu lah muka dia. Rupa dia. Eh, konek. Kenapa? Apa benda? Apa masalah? Dia. Ha, macam tu. So aku cakap, eh, dia ni apa pasal ni? Waktu tu aku pun panik. So dia naik. Mam, pusing balik motor tu, balik rumah. Tak ada dia nak pergi kedai. Ha, atuk kan kering barang kan? Tak ada. Sampai je rumah, aku terus cakap, Assalamualaikum. Mak, Abah, Nek, Tok. Semua aku panggil. Semua keluar lah. Macam kita orang ni baru kena makan gimau. Kan? Semua keluar. Lepas tu, kenapa ni? Kenapa? Apa masalah ni? Atuk tak ada kat situ waktu tu. Yang keluar nenek, pakcik lah, bapak si Mirul ni, bapak aku dengan mak aku keluar. Kenapa? Apa pasal ni kecoh-kecoh ni? Keluar. Ni Mirul ni. Mirul ni, waktu tu, dia jadi macam, kau ni kenapa? Kau ni apa hal? Ha? Aku okey je lah. Tak ada apa lah waktu tu. Mirul cakap macam tu. Ni ma, tengok dulu dia cakap macam tu. Bila aku cakap macam tu, semua orang mata dia pandang kat Mirul ni. Tapi Mirul ni macam kenapa? Tak ada apa pun waktu tu. Dia tak ada rasa apa-apa yang pelik. Aku tunjuk kat dia. Kau tengok cermin ni. Kau cakap sekarang. Kenapa? Tak ada apa pun. Dia cakap macam tu. Aku tak tahu apa yang Mirul ni nampak. Tapi mata kita orang ni nampak. Dia cakap sepatah. Dia jeli sepatah. Dan bila nenek nampak benda tu, dia terus call Atuk. Dia call Atuk suruh balik. Waktu tu, dia keluarkan 3-3 sposin dia. Dia keluar, call. Call Atuk. And waktu tu, lebih kurang 10 minit macam tu lah. Atuk balik. Daripada mana tak tahu. Atuk balik and kita orang datang rumah. And Atuk datang, masuk dalam rumah tu, dia tak cakap banyak. Eh, kau kacau siapa tadi ni? Tak ada kacau siapa. Kalau tak kacau siapa, kenapa jadi macam ni? Sampai macam ni ni. Baik, bagitahu Atuk kenapa. Waktu tu bawa aku lega. Yang Atuk ni, ada benda yang dia tahu lah. Tak ada lega. Maksudnya, okay, orang tua ni tak kosong lah. Waktu tu. So macam, okay, apa hal eh? Kenapa eh? Mirul ni, dia masih lagi tanya, tu kenapa? Dia sampai menangis-nangis. Kau faham tak? Budak yang pressure, maksudnya pressure lah. Semua orang pandang kau tak kena. Tapi kau rasa kau okey je kan? Tengok cermin apa semua. Betul, Atuk kata tak apa. Jangan risau. Kan? Kamu memang tak nampak. Atuk kata dengan Mirul. Tak ada apa. Kamu percaya. Ni kuasa Tuhan. Tak ada apa. Lepas tu Atuk bang, apa ni, pergi kat aku. Dia pegang macam ni lah. Dia tarik aku pergi tepi. Kenapa pergi kebun getah tu tadi? Atuk cakap macam tu. Tak ada, nak cek biji getah je. Kau baling apa tadi? Kau pukul ke apa? Kau bunuh ke apa? Tak ada. Tadi ada binatang macam buaya besar macam biawak tu. Tapi lidah dia jeli-jeli. Tak tahu apa benda, kita orang takut, kita orang baling. Siapa yang baling? Mirul yang baling. Tak tahu dah buat apa tu. Bondor tu memang jaga situ. Kau masuk time-time orang azan, memanglah dia marah. Dah tompat dia orang kau ceroboh. Lepas tu kau baling pula dia. Dah terkonan dekat tu, sepupu kau tu. Habis macam mana ni tu? Nak tolong Mirul ni tu? Dia tak tahu apa-apa tu tu. Saya yang suruh dia masuk sampai dalam tu. Bonai, tak ada apa. Tak boleh nak tolong dah. Tapi takkan nak biar dia macam tu. Buat masa sekarang gitulah. Nanti Atuk tolonglah cari siapa-siapa yang reti dalam hal ni kan. Dah lah, kau pergi duduk, cakap dengan orang lain, jangan bagi dia panik. Waktu Mirul tu datang, mula lalak, kenapa tu, apa semua. And kita orang cerita lah kat dia. So benda tu memang susah. And makan masa, yelah, berhari juga. Senang cerita lah, mamat tu beraya macam tu lah. Sepupu saya tu beraya macam tu lah. So itulah dia guys, cerita dia. So itulah dia, tiga cerita yang kita nak ceritakan sempena dengan desa ni ataupun kampung edition ni. Okay, kita ada 2 hari lagi nak raya. Acap
rasanya dah boleh kot ucapkan selamat hari raya, maaf saya batin kepada semua. Andai kata sepanjang channel ini menghidangkan kamu semua dengan cerita-cerita seram, kamu ke ada yang terlanggar sensitiviti ke, ataupun adalah tempat-tempat yang tak boleh mention, kita orang tak mention ke, mengguris hati dan sebagainya, ampun 10 jari saya hulurkan. Okay, selamat hari raya, raya elok-elok, jangan pergi kebun, jangan main mengecun, beli lemang tu pun jangan panik sangat. Korang suka cerita yang mana, 1, 2 atau 3, korang boleh komen dekat bawah. And kalau korang tengah-tengok semua dengan saudara mara nanti time raya dekat TV besar, I just want to say hi to you guys. Alright, kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Bye. Bye-bye.